Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Mulyana Pok Channel, berjumpa lagi sahabat. Dan ini saya berkunjung, katanya sahabat, di bawah sini ada cuman satu rumah sahabatku. Dan sebelum lanjut, apa kabarnya sahabat Mulyana Pok Channel? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga sahabat Mulyana Pok Channel selalu diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan seperti biasa sahabatku, di perkampungan identik dengan tumbuhan seperti ini sahabatku tuh. Ada yang nanam pohon kapulaga, ada pohon pisangnya sahabatku tuh. Dan ini kayaknya apa ini yang nanam pohon jati juga sahabatku. Dan mantap banget sahabatku, coba lihat. Kita lihat dulu ke sini sahabatku. Masya Allah, ini terah sharing pemandangan hamparan pesawahan sungguh indah sahabatku. Waduh ya Allah, masya Allah. Oke, kita coba lihat dulu sahabatku ke sini nih. Dan ini tuh ada yang nanam pohon apa ini, singkong juga sahabatku. Aduh, dan ini masya Allah sungguh indah hamparan pesawahannya sahabatku. Waduh, mantap, mantap, masya Allah, sahabatku ini. Di bawahnya ini sungai, sahabatku tuh. Dan itu di seberang sana itu hamparan pesawahan, masya Allah, sahabatku sungguh indah banget nih. Wow, keren banget, sahabatku. Oke, tujuan saya ini melihat situasi dan suasana rumah terpencil sahabatku. Sini nih jalannya. Aduh, tigu dubrak sahabatku. Ya. Kirain gak ada lubang sahabatku. Aduh. Iya, ini sahabatku di bawah. Benar sahabatku. Ada satu rumah sahabatku nih. Tuh. Jalannya ini jalan setapak sahabatku. Iya, ini satu rumah sahabatku, benar-benar di sini cuman ada satu rumah sahabatku. Dan warga di sini kayaknya kesehariannya sahabatku memelihara domba sahabatku tuh. Dan ini nggak tahu apa ini rumah. Assalamualaikum ibu, ngiring amengan dia, mohon mohon punten ah. Bumi ya teh, naon saung bumi. Oh, mohon dialihkeunnya. Ya teh mung aya sabumi ka pali dieu mah, Bu. Namina teh naon ieu teh kampung naon? Kampung Saleh namanya teh. Oh, oh ieu teh kagungan ibu ya teh? Kagungan ibu ieu domba. Alhamdulillah sahabat nih si ibu tuh memelihara domba. Aduh,
Sampai tinggal Masya mulai bapak Allah, karuman jadi tahan mohon. kita aki-aki metes segiat yang naon-naon nanti dengan ah sampai Mohon. tahunan ah Mohon atuh saya oge kieu aya luang waktosnya Bu. Mohon ayo tos damel urang mohon tos tos damel uyeuh ti serang sambil nyenak jukutnya Ibu aduh tuh sahabat sahabat Mulyana Vlog Channel ini si Ibu. Mohon mohon. Oh iya teh mung sabumi ka dieu mah nya Bu nya. Mun kapan kapungkur mah abdi teh di dieu. Oh ka kantos di dieu rorompok teh. Kapura teh kapungkur teh da ngalikeun ka tong. Mohon. Mohon mohon. Mohon atur nuhun Ibu ngawagal waktosna puntennya bade majeng ka handap kadinya mohon mohon mangga Ibu. Oh mohon mohon oh iya teh rada-rada sabumi wae teh di pali dia teh nya iya ya bapak ki. Kapungkur mah murah geus teh papa yang ngarali kapan mau kapungkur sakali obat, bisa kali obat, ambil oh, jantan nggak? Ya, ibu, seberapa lah kapung kau tuh jubilah, soalnya aku pengen temu saya dapat mah. Mohon. Ada baru desa baru iya perua kapung kau teh. Jantan anu anu calik di dia teh ngantun kan? Ngantun, pas saya ganti iwa. Iya, mana salah mati yo, abdi dari jauh serang kiati, ya abdi salah mati tak buru gitu, abdi misalnya kiati, tak Nah sahabat mohon, nah sahabat Mulyana Vlog Channel dulunya ini rum, perkampungan banyaknya punya, seueur banyak sahabatku di sini. Oh cuman ini, oh. Misalkan me ibu nanu ayat tadi terus jantan purwa bade jantan purwa iya desa pas kajantan nang gitu. Jantan ngarali tidinya Bu? Anu ayam mangali abdi dangali dah kaluman dengan eta tuh kaduh. Mohon. Oh, mohon mohon. Nah. Jadi mohon di sini teh dulunya perkampungan banyak sahabatku, cuman sering ada orang yang meninggal, banyaknya punya meninggalnya jadi pada pindah. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Pindah tempat sahabatku. Oh iya. Mohon mohon. Mohon Ibu atur nuhun Ibu kan ngawagal waktu asnanya. Mohon mangga. Mohon enggak. Assalamualaikum. Nah, sahabatku dulunya emang banyak di sini katanya. Mohon. Katanya sahabatku rumah di sini cuman banyak orang yang meninggal sahabatku di sini yang punya rumahnya. Jadi pindah sahabatku, pindah tempat ke atas sahabatku. Oh benar sahabatku ini cuma ada satu rumah di sini tuh sahabatku tuh. Ini cuma ada satu rumah benar sahabatku di sini. Dulunya ini banyak perkampungan, banyak rumah di sini dulunya sahabatku. Cuman yang punya rumahnya banyak yang meninggal. Jadi pindah tempat sahabatku. Pak, piring amengan Pak Muli. Mohon ya Bu. Aduh. Rawasen uih ngarit, Pak. Mohon. Mohon. Tuh si bapaknya habis ngambil rumput sahabatku tuh. Di sini kebanyakan warga memelihara ianya Bu, domba kedemannya Bu. Mohon. Mangga Ibu. Mohon mangga wilujeng Ibu, mangga turun. Aduh, mantap banget sahabatku, tapi hanya ada satu rumah sahabatku, tapi ini airnya mantap banget. Aduh, keren banget sahabatku tuh. Dan ini rumahnya sahabatku nih. Tuh. Benar-benar ini ada satu rumah sahabat. Dan di sini kebanyakan nanam pohon pisang juga sahabatku tuh. Aduh, keren banget sahabatku tuh. Emang ini cuman ada satu rumah sahabatku di sini. Tapi Masya Allah sahabatku suasananya. Suasananya sangat sejuk. Dan tentram juga sahabatku.
Dan di sini warganya rajin banget sahabatku nih, nanam cengek sahabatku tuh, ada cengek. Dan ini di depan saya ini ada musola. Atau Bapak Damang Pak, ngiring amengan kepada dia, mohon. Di dia bumi teh. Oh, Ran? Bumi. Kawit mati dudul abi teh. Mohon. Mohon. Mung 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 sabumi di dia Pak. Kan kadi. Kapungkur masih bumi tadi dia teh. Oh anu kapungkur. Oh. Tadi itu aku suka kalembak atau? Tuh acan. Oh. Tuh. Mohon. Damang ibu. Alhamdulillah Pak. Nepangkeun abi yayan ti dedel ibu. Sareng ibu saha ieu teh? Sareng ibu sawasta teh ibu teh. Tuh sama ibu Muroh bener-bener sahabatku ini cuman ada satu rumah di sini sahabatku terpencil nih. Dulunya katanya banyak rumah di sini sahabatku. Tahun sabaraha ibu kajantenan ieu teh palidna teh? Iya wae tanah kapungkur Mekar Desa 18 jalan sareng. Oh Mekar Desa sareng Ciroyom. Mohon. Teh bade aya bupati kita dinten Kamisna teh bade ngalayan cenari dinten Rebo kajantenan di dieu teh. Oh, mohon. Uih ngore dari teteh panu uih metik buburuh. Mohon. Eta na teh para lidna teh. Heeh. Atas 18 tahun merenda ieu na teh di sabarang Mekar Desa Purwarahan. Oh, janten ngalih we ayeuna mah anu parupus teh, anu palih. Ieu na diical ka pungkur teh ka pun bapa. Mohon. Di sanes teh pun adi Mang Eluk ngalih ka sukup harita teh. Mohon. Sawing ngi acan di sabarang teh anu palih teh. Malihan mama sareng bapak ge ka pungkur teh. Oh. Ka kaluman teh asup di abdi dogi ka pupusna ditongok. Ari teh aya mah sareng bapak abdi teh ngalih ka dieu cing teh dasarakan sepuh sareng bapak abdi. Mohon itu. Jadi sahabat urang ge cing jada dayana naon. Nah, sahabat Mulyana Vlog Channel katanya dulu mah di sini teh banyak rumah teh sahabatku. Cuman di tahun sabarahanya, Bu? Di tahun aya tahun 18-an, Bu. Panginten bapaknya tapi pada atas 18 tahun jalan ini teh. Oh ini teh di dia teh ibu teh. Sanes itu Mekar Desa kita gitu, apa oh. Tahun di dia teh di sabarang teh ayah. Oh. Sarang bapak eta sarang bapak gitu. Nah sahabat katanya udah Mekar Desa kebetulan dulunya ini ada kejadian apa ini orang terbawa arus sungai. Pada meninggal sahabatku nih, jadi rumahnya pada kosong, jadi pindah rumah sahabatku, pindah tempat. Oh iya nya Bu, atur nuhun ibunya ngabagal waktosna ibu, mohon puntena, mohon abi ibu sing sehat sing damangnya punya. Tah gitu mohon, mohon, mohon. Tah gitu mohon, insya Allah piduana we abi sing sehat sing aya milikna ibu. Oke abi insya Allah sumping deka dia gitu ibunya. Mohon hatur nuhun ibu. Punten. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah sahabat Mulyana Vlog Channel. Bener-bener ini rumahnya cuman satu rumah sahabatku. Tuh. Ini alhamdulillah ketemu sama si ibu nih warga. Ini bener-bener satu rumah. Jadi dulunya ini banyak rumah di sini sahabatku. Cuman ada kejadian waktu nyebrang sungai orangnya ke bawah arus sahabatku nih. Dan di sini di belakang rumahnya ini ditanami dengan pohon kapulaga seperti ini. Aduh. Keren banget sahabatku tuh. Oke, sahabat Mulyana Vlog Channel, untuk kunjungan kali ini tepatnya di Kecamatan Bojonggambir sahabatku. Ini saya mencoba melihat suasana
dan situasi di perkampungan terpencil, sahabatku. Oke, sekian dulu sahabatku, terima kasih yang telah menyaksikan video saya ini. Jangan lupa di subscribe, like dan komennya sahabatku, dan mohon di share juga untuk perkembangan channel saya. Terima kasih sahabatku, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.